YouTube Sahabat Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dengan minyak cengkeh sakit gigi sembuh dalam sekejap. Yuk tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum dilanjut, jangan lupa dukung channel ini teman-teman semua dengan cara klik subscribe, like, and share. Rahasia umum lagi bahwa kandungan cengkeh dapat meringankan sakit gigi. Cengkeh adalah tangkai bunga kering yang berasal dari keluarga pohon Myrtaceae dan mengandung bahan aktif eugenol. Bahan ini dapat berperan sebagai obat bius alami dengan mematikan sinyal saraf pemicu sakit. Nyeri pun bisa berkurang termasuk sakit gigi. Tak hanya itu, eugenol memiliki sifat antiinflamasi alami yang dapat mengurangi pembengkakan dan meredakan rasa nyeri akibat peradangan tersebut. Cara menggunakan minyak cengkeh untuk sakit gigi. Minyak cengkeh adalah produk ekstrak dan dipekatkan dari suatu tanaman. Untuk menggunakan minyak cengkeh sebagai obat sakit gigi, Anda dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Bersihkan terlebih dahulu gigi yang akan diobati dari sisa-sisa makanan. Kemudian rendam kapas steril yang sudah digulung kecil dengan minyak tersebut. Kemudian peras kapas untuk membuang kelebihan minyak. Oles secara perlahan pada daerah yang terasa sakit atau letakkan bola kapas pada area tersebut selama beberapa saat, kira-kira 1-2 menit saja. Rasa sakit pun perlahan-lahan akan mereda. Ulangi kembali langkah di atas jika rasa sakit pada gigi muncul kembali. Minyak cengkeh memang bukanlah solusi utama untuk mengatasi sakit gigi. Minyak ini hanya menekan saraf tertentu agar rasa sakit hilang sementara waktu. Oleh karena itu, Anda tetap mesti ke dokter gigi untuk mengobati gigi yang bermasalah. Efek samping penggunaan minyak cengkeh. Minyak cengkeh hanya boleh dimanfaatkan sebagai obat luar yang diolesi pada gigi. Kendati aman digunakan untuk mengatasi sakit gigi, penggunaan yang berulang atau terlalu sering dan tidak sengaja tertelan dapat memiliki efek samping antara lain kerusakan pada gusi, kerusakan jaringan lunak di dalam mulut, menimbulkan sensitivitas dan iritasi serta merusak jaringan gigi. Sakit tenggorokan, rasa panas, terbakar dan pada mulut, hidung dan tenggorokan. Sakit perut sariawan, sakit kepala, mual dan muntah. Minyak ini juga tidak disarankan bagi seseorang yang memiliki kelainan darah. Sebab senyawa eugenol dalam minyak cengkeh dapat menghambat proses pembekukan dalam darah. Nah, sudah tahu kan sekarang bahwa minyak cengkeh untuk mengatasi sakit gigi memang terbukti. Namun, agar rasa sakit tak muncul kembali, sebaiknya periksalah kondisi Anda ke dokter gigi untuk dicari penyebabnya, sehingga dapat ditangani dengan tepat. Sekian informasi dari Sahabat Kesehatan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.